Pemirsa, dugaan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad KC memasuki babak baru. Napoleon mengaku perbuatan menganiaya tersangka melalui surat terbuka. Nah, usai memeriksa 7 orang saksi, rencananya polisi akan memeriksa Irjen Napoleon Bonaparte hari ini. Irjen Pol Napoleon Bonaparte melalui kuasa hukumnya menyampaikan surat terbuka atas dugaan penganiayaan terhadap tersangka penista agama Muhammad KC. Melalui surat terbuka, Irjen Napoleon mengaku telah melakukan penganiayaan kepada MKC yang disebutnya sebagai tindakan terukur. Napoleon mengaku tak terima atas penistaan agama yang dilakukan KC melalui media sosial. Napoleon juga menyebut apa yang telah dilakukan oleh KC di media sosial membahayakan persatuan dan kerukunan umat beragama. Ia pun mengaku akan bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Nah, dia hanya menyatakan betul yang dia buat adalah surat pernyataan terbuka itu, surat terbuka itu yang berisi 5 poin tersebut. Kasus penganiayaan yang menimpa MKC sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 26 Agustus lalu. Tak hanya Irjen Napoleon Bonaparte, penganiayaan terhadap MKC juga dilakukan oleh sesama tahanan lain. Selain mendapat kekerasan fisik, MKC juga diduga dilumuri kotoran di wajah dan tubuhnya. Kasus ini pun telah naik ke tahap penyidikan dan polisi hari ini berencana memeriksa Irjen Napoleon Bonaparte yang diketahui masih berstatus polisi aktif. Dan kemarin sudah dijelaskan ada 6 saksi termasuk korban sudah diperiksa. Ya tentunya pemeriksaan ini katanya dengan posisi kasus yang dilaporkan. Ya tentunya kenapa saksi ini kita periksa terlebih dahulu dan kita ingin melihat seperti apa kronologi kejadiannya, peristiwa pidananya seperti apa. Seperti diketahui, MKC ditahan di rutan Bareskrim Polri atas kasus penistaan agama melalui kanal YouTube miliknya. Sedangkan Napoleon adalah terpidana kasus Red Notice Joko Chandra yang ditahan satu blok dengan sel tahanan MKC. Dari Jakarta, Armalina Enggar Bagus, iNews melaporkan.